Halo teman-teman, kembali lagi bersama Tri and Barbershop. Pada video ini kita akan memberikan tutorial atau cara potong rambut yang sekarang ngetren dengan sebutan temple. Temple taper. Oke teman-teman, ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita menggunakan guat atau sepatu nomor 2. Setelah selesai menggunakan guat nomor 2, langkah kedua kita lepas guatnya atau tembas sepatu. Kita bentuk pola. Bagian yang sering kita sebut godek, bahasa Jawane godek, dan bagian belakang atas leher. Oh ya teman-teman, kita lupa perkenalkan caster kita dari Tri and Barbershop, Mas Farhan. Rumahnya Gentan, masih jomblo. Masih berapa Mas Han? 17 plus 19 kalau enggak salah. Lulus SMA baru 1 tahun. Tapi bakatnya sudah luar biasa. Maaf teman-teman, kejeblong. Setelah kita membentuk polanya, kita tarik tuasnya ke belakang agar memberikan efek lebih pudar atau fade nama kerennya. Nah ya teman-teman, ini kebetulan kita masih pakai clipper yang ekspor dari Cina. Yang penting bukan merek clippernya. Yang penting skillnya. Yang tadi setelah clipper kita tarik tuasnya sampai mentok belakang, kemudian tuasnya kita majukan sedikit untuk menghilangi efek garisnya, baru lebih tidak kelihatan atau memudar. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe teman-teman untuk mendukung video kita agar terus bisa mengupload video-video keren-keren. Dan jangan lupa untuk masyarakat Solo Raya kalau potong di Tri and Barbershop. Masih belum tahu lokasinya? Tanya saja Mbah Google.
ketik 3N Barbershop. Setelah langkah kita menarik sepatu di tengah, menarik tuas tanpa alas di tengah, kemudian kita ganti, kita pasang sepatu nomor 1, guat nomor 1. Oh ya teman-teman, kita lupa mengenalkan model kita. Namanya Mas Rofik. Rumahnya Polokarto, Godok, Desa Godok. Dia juga merupakan capster 3N Barbershop cabang Manan. Mau nikah lho teman-teman. Nih bisa kita lihat teman-teman, setelah kita menarik tuas ke tengah tanpa alas tadi, garisnya sudah hilang. Setelah kita menggunakan guard nomor 1, kita ganti lagi guard nomor 1,5. Oh ya teman-teman, untuk guard nomor 1,5 dan nomor 1,5 itu ada yang bawaan dari clipper, ada yang kita beli sendiri atau aksesoris. Biasanya kalau clipper yang ada bawaannya tuh Wall seri Magic Clip atau Legend. Lain atau selain itu kita kurang tahu. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan teknik over combo. Ini teman-teman, sekalian kita tunjukkan lokasi dari 3N Barbershop yang sangat nyaman dan keren. Ada TV LED 32 inch, CCTV, fasilitasnya free wifi, untuk tarif potong rambut biasa kita cuma 20.000, kalau untuk menggunakan model yang mengandung fat atau memudar, tarif kita 25.000. Itu sudah dapat keramas, pijat kepala dan punggung, hair tonic juga stylish. Untuk teknik sisir ini kita tidak harus memakai cara over combo,
tinggal kita sendiri nyamannya pakai cara yang gimana. Juga bentuk sisir, jenis sisirnya. Kebetulan capser kita Mas Farhan lebih nyaman memakai sisir yang putih dengan gerigi yang agak rengket seperti aku dan kamu, gak bisa berjauh-jauhan. Iya. Terakhir, untuk memperjelas garis, biasanya kita menggunakan trimmer. Kebetulan ini pas trimmer kita baru error, daripada mengambil ke salah satu cabang, kita menggunakan razor. Ini dia teman-teman hasilnya. Jangan lupa subscribe dan klik like and share video kita untuk mendukung agar kita dapat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas waktunya.